Masih bersama-sama Kirana di pameran akhir tahun presented by Jawa Pos Radar Malang. Nggak kerasa udah tinggal 1-2 unit doang yang mau direview lagi nih. Ini satu unit terakhir, yaitu salah satunya, oh kita keep dulu lah. Stay tune aja sama-sama Kirana dan satu cewek cantik setelah ini. Oke, okay, stay tune. Mobil di belakang kita apa? Iya. Boleh dikenalin ini dulu. Ini Xpander Cross. Tapi yang kebetulan di sini yang lama, bukan yang new. Oh, tapi yang new ada ya di kantor ya? Yang new aja di dealer. Kalau untuk speknya apa nih yang lagi di ganang-ganang nih sama Xpander Cross yang new? Xpander Cross ini untuk yang lama sama yang baru ini depannya udah sama semua sih. Kita cuma perbedaannya di interiornya aja. Untuk interiornya kalau yang baru itu udah electric auto hold, ditambah dia layarnya lebih besar 9 inci. Oh 9 inci, lega ya kalau kita mau nonton video, itu ya. Untuk dari harga sendiri nih, harga mulai dari berapa Mbak? Kita dari harga 300 sekian, dia kita ada diskon PPNBM 100%. Ada diskon PPNBM 100%? Iya. Terus kalau untuk yang lama ada diskon PPNBM 100% ditambah diskon dealer. Tapi kalau untuk yang new cuma diskon PPNBM aja 100% Mbak. Tuh, kalau yang lama ada tambahan diskon dari dealer. Berapa-berapanya langsung aja ke sini, langsung aja ke MOG tanya-tanya langsung. Soalnya kalau gini nih kan enggak surprise ya Mbak ya kalau dikasih tahu. Oke, siap. Untuk warnanya sendiri ada warna apa aja nih Mbak? Untuk warnanya ada warna hitam, putih, silver, grey. Hitam, putih, silver, grey. Nah, best color nih yang banyak dipilih dalam setahun ini rata-rata? Hitam, putih, grey. Hitam, putih, sama grey ya? Silver, sama, ya hampir semua sih. Hampir semua ya, karena emang pilihan mobilnya emang udah mobil terbaik tahun ini. Tahun 2020 kemarin kalau nggak salah dapat mobil terbaik juga ya katanya. Betul. Oke, siap. Jadi dengan harga 300 jutaan, DP-nya kalau boleh tahu berapa Mbak? DP kita start mulai 10%. Oke, DP start dari 10%, berarti sekitar 30-an sekian lah ya. 30-an itu udah bisa bawa mobil Xpander Cross. Oke, Mbak Fia boleh mungkin dimention lokasinya Sunstar ini di mana? Oh iya, lokasi untuk Sunstar Motor Singosari di Jalan Panglima Sudirman nomor 183. Di depannya Rumah Makan Country atau di sebelahnya Superindo. Tuh, depannya Rumah Makan Country atau sebelahnya? Superindo. Superindo. Ya. Oke, terakhir Mbak. Ya. Ayo boleh diberikan ajakan untuk Radar Malang People atau mungkin untuk warga Kota Malang sendiri. Ajakan untuk mampir ke Sunstar dan ke pameran yang ada di MOG ini. Silakan. Ya, untuk semuanya bisa mampir aja. Mampir aja ya, mampir aja ke pameran MOG. Kita ada 3 pameran ada di MOG. Di Matos sama di Batos, atau langsung ke dealer kami di Sunstar Motor Malang Singosari. Oke, Mbak Fia terima kasih banyak. Kalau penasaran mau ngapain, mau nanya, mau beli mobil apa, bisa langsung dibantu sama Mbak Fia. Ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, saya sama Kirana dan juga Fia. Terima kasih, sampai jumpa.